punya anak pun nggak berkepang. Sejak sebelum punya anak udah bikin kepang ya, Mbak? Iya. Dari tahun berapa, Mbak? Sekitarannya, Mbak? Saya masih sekolah, sudah buat kepang. SD, sekolah SD atau? Sekolah rakyat ya, Pak. Caranya ngeten iki. Ini mau buat buatan kita. Udah nggak kelihatan. Namanya proses apa nih, Mbak? Awet. Kalau dulu awet. Oh, pertama dua dulu ya, Mbak? Iya. Terus? Tambahan manggil di mikro. Amun ngetiknya lo. Oh, dicepet. Iya. Oh, cepet-cepet. Dulu pertamanya bikin kepang sekitaran tahun berapa, Pak? Sekitaran tahun berapa? Berapa ya, Pak? Oh, saya itu masih sekolah. Melihat kerahian saya itu 24. 24, jadi sejak sekolah ya, itu udah bikin ya? Sudah bikin. Kepang. Biasanya itu kepang dipasarkan kemana, Mbak? Kalau udah jadi pasar Galugan. Pasar Galugan. Dulu gimana? Ada sekolahan. Pasar. Terus sekarang berbon? Sekarang datang tidak tak harus dijual pasar. Sekarang itu sudah disebut di rumah sini. Rumah sini. Kalau nggak panen, maksudnya di hari-hari biasa itu apa simbahnya tetap bikin kepang itu juga hari-hari biasa? Iya. Setiap hari nggih, Mbak? Iya. Wah. Penghasilannya dari ini? Kalau nanti ya, anu dari sawah toh, anu karet, dari taruh jual karet, tarik jamin tetap apa? Mungkin aku leret kalau kegirat mulai nganam buat sampingan kalau di desa. Namanya apa ini, Mbak? Sendang Guni. RT berapa? 13. Desanya mana? Sendang Guni. Kecamatannya mana? Manon. Masuknya kabupaten? Tragen. Tapi ya, kalau ada masyarakat yang pesen bisa langsung datang sini ya, Mbak. Nek mek kula saged layani. Kita nek saged layani iki kula tak kula layani nek boten saged kula tetep ngajeni gitu ya. Oh niki 75. Ampun 7 meter panjangnya 2 meter.
5 meter panjangnya, lebarnya 2 meter. Mbah Kakung sering kambuh penyakitnya ini. Mbah Kakung sering kambuh ya. Sakit apa Mbah Lanang niki? Nggih. Asma. Kalau angkat-angkatan berat kambuh ya, sering kambuh. Oh gitu. Sudah berapa lama Mbah? Kalau bareng dua anak. Kalau dibuang ke rumah.